ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini tapi uspurane guys, karena dhewe awal ini ate enggak mau bikin konten toh, maksudnya cuman arep muter-muter tok. Terus akhirnya sampai sing butuh iki sama ibu e. Dari ibu e Belanda dikasih tahu Mas di Embung Malang ada namanya rawon setan. Jajal, coba sampean jajal. Kuwi posisi wis ning dalan. Terus akhirnya pas lewat ketemu ada, akhirnya muter dua kali terus lagi mampir mereka, ternyata memang benar-benar rawami rawon setan. Ini isinya full kulturnya pemirsa. Ini wujud dari nasinya seperti ini nasinya. Mohon maaf kalau suaranya gak jelas ya guys ya, karena memang bikinnya konten dadaan. Dan ini adalah isi dari rawonnya. Ini dagingnya benar-benar sangat tebal sekali ya, ini benar-benar sangat tebal. Loh, ini dagingnya besar-besar ya guys ya, bikin ngiler masya Allah. Yowan podo. Oke guys, sampai ya guys ya, sepurane kita sampai dingruk-dingruk. Nek suarane bising dan gak jelas, mohon maaf ya pemirsa. Ini kita lagi menikmati rawonnya. Rawon setan Kota Surabaya. Kita keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gimana kan gak unik soalnya niatnya gak gaya konten. Bekas orang makan. Bener-bener seger. Kuah tok. Enak pemirsa. Seger. Yakin. Enak banget. Enak kok. Ini juga potongan dagingnya tebel, besar-besar. Mantap. Nah ini juga enak lagi sih di dalamnya. Jadi minum yang jeruk. Mantul guys. Enak tenang. Di sini rawonnya benar-benar seger. Cuman sayang Kim enggak bawa ini ya, enggak bawa tripod, enggak bawa mic. Jadi suaranya kurang jelas. Mikrofonnya enggak dibawa. Terima kasih buat family online. Mari makan. Antusiasnya terima kasih pas kita live ya. Makasih banyak, karena pas kita live antusiasnya benar-benar luar biasa bagi kita. Makasih sudah disupport ya sampai detik ini. Malam ini benar-benar menikmati Kota Surabaya. Sambelnya ini cetar. Sambel rawon. Dagingnya juga empuk. Ini tak gerocok nih ya pemirsa. Ben seger kuahnya. Digerocok. Di luarnya ada pelaku musik. Jadi agak rame gitu. Tapi ya gugum-gugum itu.
Moga-moga video ala kadarnya ini kedengaran ya. Ini kita dagingnya bener-bener loh, ketika dipotong empuk sekali. Ketoran empuk. Ketoran empuk kan. Terus dikini. Terus kita makan. Fokus nih ya. Rasanya mantul guys. Satu kali lagi. Rawon setan. Guys, digentul aku. Satu dulu kinggun dulu. Sendok, lawuk, kai kuah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya Mas Ajis. Alhamdulillah. Rasanya bikin kebios tenang. Bener rawon setan. Jadi sambil ini yuk masuk di luar itu karena ini ruangan AC, ada indoor ada outdoor. Banyak mungkin pejabat-pejabat yang kesini, artis-artis, legend kelihatannya sini. Gobios sekali ya guys ya. Gobios. Soalnya aku makan pedes-pedesan mesti gobios guys. Keringete deras. Keringetan. Ini ada perkedel. Tape kedua. Campur daging. Bener-bener mantap. Setiap piring, setiap meja. Tadi aku udah makan. Kayak ada apa? Enak paru, enak apa? Sebat. Kita lidah sapi. Setiap meja ada menu. Tapi enggak semua sih. Yang menyenangkan ini udah gomik. Nah, sih enggak saya. Kemarin yo niate gak rene. Itu lidah sapi. Tadi ya, mas gak pernah orang tak bisa jalan. Tami dikasihkan rawon. Es jeruk ya. Bener-bener kroso jeruk. Kecutnya kecut-kecut seger. Juga kecut-kecut banget. Jadi kira udah seger sekali.
Terima kasih Bu Bunda Belanda, sudah Ibu Belanda ngasih tahu tempat ini. Ini rawonnya benar-benar enak. Kan juga wis ngomong pas nanti kalau waktu malam gua mau adil rue mau. Jadi aku kan dengan dia malam enak mas, enak mas rawon enak. Rawon setan nih. Setan. Tapi aslinya awalnya mah awet dewe arep tuku sego goreng. Ya. Cuman muter-muter se. Iki kan ning menganu to ning hotel iki. Kok gak konten ra, gak sasek ngono. Wis tuku sego goreng ae. Terus ketika budal muter teko TP kono, nganu aku demo ibuke nek rawon enak. Kelingan aku jadi rawon setan yang buang Malang terus digoleki sampai muter pintu ketemu. Set muter pertama ketemu, akhirnya kebablasan tau. Terus muter menaik. Akhirnya ketemu. Jadi juga persiapan gak nggak gue mik, gak gue bobo. Cuman dia emang mengkono is menikmati sekali ya. Nego ini apa? Gue tele. Luar biasa pokoknya. Alhamdulillah. Wah, gue harus itu no. Sekitar hotel lagi jalan-jalan keseruan ngarepe itu loh pemirsa, hotelnya Gold Vital Hotel itu depannya Plaza BRI itu, Plaza BRI Tower depannya pas ya di situ tempatnya nih ngono-ngono loh. Seru ya anak-anak telo manggon merasakan anak gembili merasakan hotel sebagus itu sangat luar biasa. Begini kita tuh luar biasa anak kembali. Jadi kontennya kita lanjut nanti ya guys ya. Kita ini sudah selesai makan, tinggal kita berbayar. Habis itu terus nanti dilanjut keluar. Oke. A few moments later. Dan ini kita udah sampai parkiran ngisor ya guys. Iya. Parkiran ngisor seperti ini, kalau motor di sini, motor kita parkir di sini pemirsa. Terus kita masuk lewat situ. Oh. Dan kita di WR masuk neng lobby. Terus mari lobby ya dia munggah. Karena ini wis rada bengi guys. Jadi ini apa sing long-long skelong-skelong. Sekarang tutup. Wis tutup. Oh, ini langsung ke lantai 18 ya? Bisa. Oh, kalau bisa langsung ke lantai 18 guys, kayak gini. Karena kita berada di atas ya, minggu ini lantai 18 sampai 18. Kamarnya lantai 18. Ya, pertama ini ditatit-tatit itu kena. Ternyata aku di kudu di akses. Nggak gue akses di lebok nih, di papat mau gitu. Kartu-kartu baru bisa. Atau bisa. Oh, kilo anak kalau ini. Biasa pemirsa anak gembili. Anak gembili kurang paham. Dan ini kamar dewe 1802. Ini jedoknya yang 1806. Yes. Kapan-kapan apa soal kita yang terlalu di sini kan ada dulu. Kok uang tenang ini? Pertama ya Raisa. Assalamualaikum. Jet lagi do nyalang. Bisa ngono ya? Bisa api ya. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman karena stek kok masih kan ade wedi to, kan gak tahu ning ini iki. Mas, mohon maaf nganu satpame. Mau tanya kalau seumpama cemilan apa itu? Maksudnya jajan ya guys sing ditukahi dhewe kan. Jok. Ning jok iki kan isine apa keluarkan. Isinya itu ada gitu. Nih, iki mang usahaku. Basreng. Senengane smoke. Iki jajan iki kae. Kapan sejaman kae, Jek? Enak mi. Iki oke. Kok paling gawe ning kok tak gawe. Biasanya aku rek kedung gabut kopi ngene kae. Kita ngene iki tak kemil biasanya. Biasa tapi jangan ditiru, enggak boleh ditiru. Bisa tapi kacang ini kopi padahal yang kita sediak nih kopi sini kopi ini jadi gak jauh ya. Kopi pertama
tekok satpame tibake oleh sing gak oleh kuwi nek digowo ning gone restone, ning gone restone lagi gak oleh. Tapi nek panganan digowo ning kamare oleh. Ya, lelak ngene biasane jenenge buat paper ngisor kene iki yo ngene. Lantai. Iki kaya pedhe iki yo ya omah. Heeh. Ning dapur cuma iki rata. Gunane kan gak ning gon banyunan. Yes, betul. Ini rosi gak masuk. Yah, gue yang lele, tenang-tenang. Mantul banget selimutnya ki yo buedo, ngono guys. Rasane ki ya. Kuandel, enak. Terus sinyale barang ki wifi-ne biyen. Iya, tenang-tenang, Pak. Iki upload yo enak. Tapi iki sedenge wong loro. Dua orang. Jan bener-bener ya Allah. Enak kok. Jan ya ampun. Ini adalah boleh suatu kenikmatan yang luar biasa yang family Belanda dan family online semuanya yang diberikan kepada Lali Mantan TV pas di 30.000 subscriber. Insya Allah tenan, bener-bener yeah. Ya Allah, kemole lagi lembut kasur ya empuk. Ya Allah Gusti, enak tenang. Oke, ambune yo wangi. Heeh, yo. Dan enak ya lho, guys. Ya Allah, ya Allah. Bener-bener ya ampun ngono. Masyaallah, iki lho. Well, halus lembut. Enak ngono, guys. Enak tenang. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya pemirsa. Jangan lupa bersyukur, masyaallah. Katrok, rapopo guys, sampai nolok nih katrok, gak popo guys. Sini aku anak gembili, anak wilus, anak telo. Jadi aja ketika merasakan ini ki, hal yang belum pernah kita rasakan memang betul. Rasanya bener-bener spektakuler. Mungkin biasa bagi orang yang sudah merasakan, tapi luar biasa bagi anak gembili seperti kita. Aduh, kita sekarang namanya adalah anak gembili. Gitu, yeah. Anak wilus, anak telo ini. Aduh, mantap. Anak talas berani. Makasih buat Bu E yang ada di Belanda dan family online semuanya. Aduh, man, ini bisa langsung melihat dunia malame Surabaya kota. Nek ndelok ngisor ngene iki awane wedi-wedi merinting-merinting piye ngono lho. Nah, ini dunia malam kota Surabaya. Terlihat seperti jelas, terpampang nyata kepadatan. Oh, wis gak pedet. Kepadatan kota Surabaya. Lampu kerlap kelipe ya ngene iki. Ketok kabeh seluruh kota. Apa nek di sisi skyline? Depane Plaza BRI. Di ngene. Aduh. Boleh-boleh harus bersyukur. Jangan lupa bersyukur pokoknya, guys. Pemandangan kota Surabaya. A few moments later. Lah, alhamdulillah guys, ini kita sudah habis tadi keluar sebentar. Terus ndelalah mengketemu itu rawon setan yang direkomendasikan sama Bu E Belanda, ternyata memang enak. Cuman regone tadine yo oh beda lah sono. Tapi nek menurutku yo standar kanggo apa jenenge? Kutha betul. Karena kan pusate pusat kota, dadi regone munggah cuman yo kuwi. Dan posisi kan di kota meneh dengan masakan sing rasane ngono kuwi sangat pas lah mesti. Sesuai ukuran kota nek di kekno wong kaya awake dhewe ngene iki yo jeplok temen guys. Kuwi khusus wong sing ngono kae lah. Tapi nek ukuran asline biasanya ade nek kota kan nek tukuan kadang gak pas nek ade kan ndundul. Oh iya, maksudnya kadang anu larang gak enak ngono. Tapi nek kuwi asli enak. Daginge kan yo gede-gede to guys. Oke. Masuk lah ya. Masuk. Alhamdulillah. Tapi ada ya. Sepurane tapi guys, maksudnya sepurane gini loh. Sepurane nek maksudnya tampilannya mau kurang maksimal ya, karena yo kuwi lho bolak-balik dek mengawali niate tuku sego goreng lihat teko tengah dalan tak bulan beli niki cemoke kuwi mang lagi kelingan. Oh iya Adi. Di omong ibu ini jadi nek rawon setan ya kadung orang gue mik kadung orang gue kita tio sepurane video ini mang opo ene ala kadari ngono sek yo guys yang konek ibarat kata pengen sing rodok jernih nih yang ku ada nusok kapan-kapan ngono pemirsa ya
iki ade bener-bener menikmati alhamdulillah. Iki wis sampai nggone ruangan meneh, cuman mbuh sing kae lho guys. AC-ne nyala mati. Nyala tenan, tenan. Go go. Mati nah. Gak nyala mati ngene. Tapi ning nggone remote iki enek menitane lho, nit. Jadi iki gak jauh aku guys. Nyala mati gak mudeng dunia AC-AC ini, cuman iki kok nyala mati. Gue wis menyala. Karena menurutku kalau mati enek mbuh enek pengaturan apa nih gak mudeng aku. Intine kaya angkone menitan ngono iki enek jejel enek. Dari pemirsa menitan piye? Kok bae kan beda. Iki rodok suwe matine. Sing iki menit sing iki gak enek anune ya. Oke enek gambare. Iki ketak menitane iki kok iki menitane iki nganu. 10 38 maksud iki piye ya? Maksud apa? Apa di timer terus jam sak mono ki matek apa kepiye? Gitu? Aku gak paham. Nek iki lah jam 12. Ini iki lho. Guys. Wih. Sampean nganu ya. Malah lah menitane iki lho, guys. Ngene iki menitane. Lho. Duduk nyala, engko mati, nyala mati. Iki ngene, lah sing sitok sing ruang tamu. Rumah saku gak mati-mati tapi ngene modele. Lah sembuh gak jauh aku pemirsa. Dan itulah malam kegiatan HEDW di kota Surabaya. Terima kasih sudah setia mengikuti video-video HEDW. Sehat selalu buat semua family online seluruh dunia yang support kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali. Betul-betul abang-abang, betul-betul abang-abang. Lali mana lipian. Anak kos, anak tolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak pokoknya supportnya.